Presiden Joko Widodo mengaku tidak mempermasalahkan jika namanya dicatut untuk mempercepat kinerja layanan investasi di daerah. Presiden Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mencatut namanya untuk mendesak kepala daerah mempercepat pembebasan lahan di wilayah Provinsi Banten. Menurut Presiden, yang telah dilakukan Bahlil Lahadalia membuat investor dapat langsung memulai usaha dengan cepat. Sebagai contoh, investor sudah masuk, urusan pembebasan tanah yang tinggal kecil saja nggak bisa terselesaikan. Sehingga investasinya tidak bisa memulai usahanya, investornya. Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, selesai, 2 minggu selesai. Selesaikan oleh beliau, karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Meskipun mengancem-ngancemnya pakai bawa nama-nama presiden. Ini kalau ngancem gubernur, ngancem bupati, ngancem wali kota, ngancem polda, polres, tapi saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya. Gak apa-apa, tapi masalahnya selesai. Buat saya gak ada masalah. Untuk kebaikan, untuk...